feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Berikut ini update WWF World Tour Finals 2022. Di mana Indonesia menambah satu wakilnya di sektor ganda putri setelah pasangan ganda putri Jepang mengundurkan diri, kemudian isu mengenai mundurnya pemain Cina, tetapi kita tunggu saja kabarnya mengenai isu tersebut. Berikut ini update peserta WWF World Tour Finals 2022. Sobat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Berikut, update peserta WWF World Tour Final, di sektor tunggal putra. Victor Axelsen dari Denmark, peringkat ke-1. Chou Tianchen dari China Taipei, peringkat ke-2. Pranoy HS dari India, peringkat ke-3. Jonathan Christie dari Indonesia, peringkat ke-4. Kodai Naraoka dari Jepang, peringkat ke-5. Lu Guangzhu dari China, peringkat ke-6. Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia, peringkat ke-7. Loh Kean Yeo dari Singapura, peringkat ke-8. Berikut, update peserta WWF World Tour Final, di sektor tunggal putri. Chen Yufei dari China, peringkat ke-1. Tai Suying dari China Taipei, peringkat ke-2. He Bing Jiao dari China, peringkat ke-3. An Se Yang dari Korea, peringkat ke-4. Rachanok Intanon dari Thailand, peringkat ke-6. Busanan Ongdamrupan dari Thailand, peringkat ke-9. Akane Yamaguchi dari Jepang, peringkat ke-10. Terakhir, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, peringkat ke-13. Berikut, update peserta WWF World Tour Final, di sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia, peringkat ke-1. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia, peringkat ke-2. Ong Yeo Sin dan Teo Ei dari Malaysia, peringkat ke-3. Liu Yuchen dan Oh Huan Yi dari China, peringkat ke-4. Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark, peringkat ke-6. Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, peringkat ke-7. Choi Sol Giu dan Kim Won Ho dari Korea, peringkat ke-8. Aron Chia dan Soh Wu Yik dari Malaysia, peringkat ke-9. Berikut, update peserta WWF World Tour Final, di sektor ganda putri. Jong Na Eng dan Kim Hye Jong dari Korea, peringkat ke-1. Zhang Susian dan Zheng Yu dari China, peringkat ke-2. Benyapa dan Nuntakarn Aimsart dari Thailand, peringkat ke-3. Chen King Chen dan Jia Yi Fan dari China, peringkat ke-4. Jong Kolpan dan Rawinda Prajongjai dari Thailand, peringkat ke-6. Vivian Ho dan Lim Chieu Sin dari Malaysia, peringkat ke-7. Tan Perli dan Tina Ah Muralitaran dari Malaysia, peringkat ke-8. Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti, dari Indonesia, peringkat ke-9. Berikut, update peserta WWF World Tour Final, di sektor ganda campuran. Zheng Siwei dan Huang Yaqiong dari China, peringkat ke-1. Dechapol dan Sapsire dari Thailand, peringkat ke-2. Wang Yi Liu dan Huang Dongping dari China, peringkat ke-3. Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi dari Malaysia, peringkat ke-4. Tan Kian Meng dan Lai Peijing dari Malaysia, peringkat ke-5. Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, peringkat ke-6. Tom Gikuel dan Delphine Delrue dari Prancis, peringkat ke-7.
Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang, peringkat ke-8. Demikian update peserta BWF World Tour Finals, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.